Pengen bikin video sekeren ini? Gampang banget, cuman modal Android kalian bisa membuat video sekeren itu hanya dengan satu kali klik dan tanpa ribet edit teman-teman. Nah, buat kalian yang ingin membuat video seperti itu, kalian silahkan tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan step by stepnya. Oke teman-teman, langsung saja. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Guntoro. Di video kali ini kita akan belajar membuat video seperti yang tadi teman-teman ya, seperti yang ada di awal video ini. Jadi buat kalian, untuk membuat video sekeren itu kalian tidak diperlukan ribet-ribet untuk mengedit video. Jadi kalian cuma satu kali klik, kalian pilih foto kalian, lalu kalian bisa mendapatkan video sekeren itu tadi teman-teman. Jadi jika menurut kalian konten ini bermanfaat, kalian bisa klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru berikutnya. Jadi yang pertama yaitu adalah kalian buka Google Chrome. Setelah kalian buka Google Chrome, kalian klik Kaliber AI. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini teman-teman. Ini yang paling atas teman-teman ya. Kita klik Kaliber.ai. Nah, oke. Buat teman-teman yang belum punya akun, kalian bisa mendaftar akun di sini teman-teman. Setelah itu di sini kalian masukkan email kalian untuk kalian mendaftar akun di sini. Karena sebelum kita membuat video, kita harus membuat akun dulu. Karena saya sudah mempunyai akun di sini, jadi saya langsung saja masuk ke akun saya. Jadi teruntuk buat kalian yang belum mempunyai akun, kalian bisa daftar dulu di sini, ikutin step by step-nya teman-teman ya. Dan ini adalah tampilan awal dari websitenya. Ini adalah video pertama yang saya buat tadi di awal video ini teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ini cuman kita satu foto, lalu dia nanti bisa menyesuaikan foto kita itu jenisnya apa, nanti dia bisa edit sendiri otomatis teman-teman. Jadi keren banget pokoknya, ini simple keren. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Setelah kalian mendaftar itu, kalian di sini diberikan sebuah poin teman-teman. Gimana kita bisa ngeliat poinnya? Kalian silahkan klik yang pojok kanan atas ini, kalian klik akun. Setelah kalian klik akun, kalian di sini ada tulisannya kredit Anda. Kredit yang tersedia adalah 20 poin. Nah, poin ini bisa kita gunakan untuk mengedit video atau untuk membayar editing videonya itu, teman-teman ya. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung saja praktek ke membuat videonya. Caranya tuh gampang sekali. Kalian di sini klik membuat. Setelah itu yang ingin kalian edit itu adalah sebuah video atau foto dijadikan video seperti tadi. Karena di sini saya akan mempraktekkan seperti yang ada di awal video, saya akan menggunakan sebuah foto yang lain teman-teman. Nah, di sini kita klik mulai dengan gambar. Oke, kita perpustakaan foto. Nah, ini foto yang ingin saya gunakan. Kita klik selesai. Setelah itu, kita ke bawah ada tulisannya lewati untuk meminta. Di sini di atasnya ini ada tulisannya biaya kredit yaitu 8. Karena poin saya tinggal 20, berarti dikurang 8 tinggal 12 poin. Sini kita lanjutkan lewati untuk meminta. Di sini ada tulisannya saya ingin membuat video, pilih subjek. Kalian silakan klik yang pilih subjek ini. Setelah itu kalian klik lewati untuk meminta. Di sini ada tulisannya jelaskan subjeknya, pilih opsi atau masukkan pilihan Anda sendiri. Jadi ini terserah kalian. Kalian ingin memilih yang sudah ada di sini atau kalian mengetikkan apa yang kalian inginkan sendiri. Saya akan menggunakan yang ada di sini teman-teman. Yang paling bawah yaitu kota Siberpung futuristik. Kita klik saja. Setelah kita klik, kita lanjutkan. Nah, setelah itu gaya kurasi Kaliber ini terserah kalian mau kalian isi atau tidak. Ini di sini kita isi saja graffiti meteora. Setelah itu di bawahnya jelaskan subjek gaya seni. Nah, di sini video yang akan dirender nanti akan seperti apa gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya akan coba lihat yang render 3D. Setelah itu kita klik lanjutkan ke pengaturan. Setelah itu di sini ada tulisannya sunting pengaturan. Durasi ini adalah durasi video yang dirender nanti. Ini terserah kalian mau kalian bikin berapa detik, itu terserah teman-teman. Perlu kalian tahu per detiknya itu akan dibayarkan 1 poin dari poin yang sudah kalian dapatkan tadi teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengguna baru, kalian itu mendapatkan 30 poin dan ini tadi poin saya adalah tinggal 20. Jadi ketika saya membuat yang 10 detik, poin saya tinggal 10 lagi teman-teman ya. Kita ngelihat berapa detiknya itu yaitu adalah di bawah sini. Biaya kredit yaitu adalah 13. Jadi berarti video yang akan dirender nanti adalah 13 detik teman-teman.
kita langsung saja kita lewati untuk meminta. Nah, di sini kalian silakan tunggu sampai video kalian selesai dibuat. Jika renderingnya ngeblank seperti ini atau hitam seperti ini, kalian tidak usah bingung, karena walaupun dia hitam seperti ini, tapi nanti bisa dilihat di video saya, teman-teman. Video saya yang ada di beranda tadi. Jadi langsung saja coba kita refresh. Nah, setelah kita refresh, di sini masih 15%, teman-teman ya. Jadi ini kita tunggu sampai 100%. Oke teman-teman, videonya sudah selesai di render. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada tulisannya, di bawah sini bisa kalian unduh video. Di bawahnya lagi ada tulisannya video kelas atas. Video kelas atas itu adalah kalian ingin mengganti resolusi dari Full HD ke 4K. Nah, jadi ini sudah selesai menjadi 1080 pixel atau Full HD, teman-teman ya. Nah, ketika kita ingin meningkatkan lagi menjadi 4K, ini kita klik di bawah sini video kelas atas lagi. Kita akan membuat videonya lebih jernih, lebih jelas, lebih pokoknya lebih detail, teman-teman ya. 4K itu biaya kreditnya adalah 3 poin. Jadi setelah kalian naikkan menjadi Full HD, kalian klik lagi menjadi 4K, yaitu biayanya adalah 3 poin. Tapi menurut saya Full HD aja sudah cukup, teman-teman ya, karena sayang sekali poinnya nanti hilang atau poinnya berkurang. Dan selain itu juga kalian bisa mendapatkan poin tambahan dengan cara kalian mengundang teman, kalian bisa mendapatkan 1000 poin, teman-teman. Nah, oke, kita kembali saja, langsung saja video ini kita download. Setelah kita klik unduh video, di sini ada pilihannya yang 720 atau 1080. Kita klik yang paling bawah, yang paling tinggi pikselnya, teman-teman ya. Oke, kita tunggu video ini sampai selesai terdownload. Nah, setelah selesai di-download, silakan kalian buka di galeri. Seperti ini contohnya, kita putar. Nah, keren banget bukan? Tanpa editing, kita bisa langsung membuat foto menjadi video seperti ini. Akan tetapi, video yang sudah jadi ini, dia tidak memiliki suara, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang ingin menambahkan suara, kalian bisa menambahkan sendiri. Oke, teman-teman, jadi itu tadi adalah tutorialnya bagaimana caranya kita mengedit foto menjadi video keren tanpa menggunakan aplikasi dan tanpa repot-repot mengedit sedikit pun, teman-teman. Nah, oke, jika menurut kalian konten ini bermanfaat, kalian bisa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.